teman-teman. Saya sekarang udah di depan pintu gerbang pabrik ini. Semoga nanti Pak Sekuritinya dapat memberikan informasi yang lebih valid. Oke. Kali ini kita berhasil untuk ketemu dengan Pak Sekuritinya. Ternyata Pak Sekuritinya baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba mencari informasi atau menggali informasi seputar apa produksinya dan apa saja nanti persyaratan yang akan kita bawa ke dalam untuk bisa di sana bekerja. Jadi teman-teman ikutin terus channel ini. Kerja keras, kerja tekun. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Mohon maaf mengganggu sebelumnya Pak. Boleh tahu Bapak dengan nama Bapak siapa? Suryana. Pak Suryana teman. Pak Suryana, sudah berapa lama di sini bekerja sebagai security? Ya Bang, sekitar 3 tahun. Mulai dari mana? Oke teman-teman. Jadi Pak Suryana ini sudah 3 tahun bekerja di sini. Nah sekarang Pak Suryana akan kita tanya kembali. Pak Suryana, di sini gajinya apakah UMR atau hitungan seperti apa Pak? Nggak bisa jawab. Oke. Baik Pak, tidak apa-apa. Kita sudah berapa orang Pak? Untuk security. Untuk bagian proyeknya Pak? Oh, banyak. Berapa yang ratusan? Ada sekitar 200 Pak? Ada lebih. Lebih dari 200 ya Pak? Kalau security ada berapa orang Pak? Semuanya 8. 8 orang. Itu petugasnya tiap hari berapa orang Pak? Biasa 4-4, malam 4. 4 orang ya Pak? Oh. Berarti 2 shift ya Pak ya? Ya. 4 orang pagi, 4 orang malam. Oke teman-teman. Ini Pak, saya mau nanya kembali. Pabrik ini namanya apa Pak? PT Muilek. PT Muilek. Di produksi apa nanti Pak? PT ini? Produksinya nanti cat. Oh, teman-teman, PT Maulek ini produksinya adalah produksi cat, di mana nanti akan banyak sekali membutuhkan tenaga kerja. Ini untuk seluruh Sabang sampai Merauke bisa bikin lamaran kerja. Tentu ada tentunya. Kita tanya lagi kepada securitynya. Mohon izin kembali Pak Security. Kalau untuk proses nanti kedepannya, bagian penerimaan pekerjaan ini kita akan mencoba langsung ke bagian mana Pak? Maksudnya ke desa, yayasan, atau langsung ke perusahaan Pak? Ke perusahaan, ke perusahaan, ke perusahaan, ke Oh ya. Jadi Pak Suryana menyampaikan kemungkinan ya, ada juga dari perusahaan, dari desa untuk rekrutmen tenaga kerja. Jadi teman-teman, lokasi dari pabrik ini terletak di Modern 4 di Desa Nambodik. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bisa langsung datang ke kawasan industri modern di Modern 4 paling ujung Desa Nambodik. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman, khususnya warga Serang. Ini kemungkinan rangkun Pak, kapan ini Pak pabriknya? Mulai produksi maksud saya atau opening? Kurang tahu teman-teman, simpang siur beritanya, belum jelas. Oh, kalau kemungkinan Bapak tahu aja, di kira-kira? Akhir tahun lah ini. Oh, akhir tahun ini ya Pak ya? Oke. Jadi teman-teman, pabrik ini akan kemungkinan rampung di akhir tahun 2021. Artinya 3 bulan dari sekarang sudah bisa kita mempersiapkan diri untuk membuat lamaran. Ditujukan kepada kemungkinan langsung dari perusahaan, langsung dari desa. Nah, di dua ini kita akan langsung memberikan lamaran ini kepada siapa duluannya. Oke teman-teman, sampai di sini informasi yang dapat saya gali dari Pak Suryana selagi security. Mudah-mudahan Pak Suryana di sini dapat bekerja lebih baik, lebih betah, dan lanjut terus
dan pihak dari perusahaan juga memberikan yang terbaik kepada Pak Suryana. Pak Suryana, semoga sukses selalu, Pak. Sukses ya, Pak ya. Baik teman-teman, sampai di sini pertemuan kita. Saya akhiri dengan selamat siang. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.